Pemirsa, berikut nama pemenang undian uang cash Rp500.000 Seruput Rezeki Tora Susu edisi tanggal 24 September 2019 yang merupakan hari ke-72. Pemenang pertama, Hadi Ismanto, Sidomarto RT18/04, Ampel Gading. Pemenang kedua, Titik Kusmiati, Jalan Imam Bonjol, Gang 2 nomor 40, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Pemenang ketiga, Uswatun Hasanah, Bengkaras, Madiredo, Pujon, Malang. Pemenang keempat, Jumaita, Dusun Wonorejo, RT16/03, Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Pemenang kelima, Sunarti, Kucur, Dau, Malang. Pemenang keenam, Nini Walimah, Jalan Cengger Ayam nomor 52. Pemenang ketujuh, Istiqomah Yulina, Jalan Arif Margono 3 nomor 64. Pemenang ke-8, Suwoto, Karanganyar RT7/RW3, Poncokusumo. Pemenang ke-9, Yohanes Suwaryono, Jalan Belayan 2A/14, Malang. Pemenang ke-10, Haryati, Bendungan Lahor nomor 20, Sumber Pucung, Malang. Masih ada 480 orang lagi yang akan menang undian uang cash Rp500.000. Dan masih ada 7 lagi paket umroh. Kirim sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rezeki Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Kopinya berasa, susunya berasa.